Ni Nabi kata jaga. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa faragaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu hang kaya sebelum datang masa hang susah. Nak buat apa-apa? Tuan-tuan. Senang apa dia datang ni ustaz? Yang pertama senang apa dia Pak Long? Yang pertama senang daripada sudut kewangan. Ni dia. Sebelum susah daripada sudut kewangan ni maksud yang pertama nak abang. Kaya ada duit sedekah. Kaya nak buat kebajikan silakan. Sebelum datang masa susah. Apa dia masa susah tuan-tuan? Yang pertama zahir susah. Nak buat apa buat masa kaya dah susah ni tak ada nak buat apa dah. Kaya ni Pak Long. Kaki kita pun orang cium. Mai susah. Dari kita pun orang tak mau nampak. Nampak kan tuan-tuan? Tuan-tuan yang ada kata lah kita ni kaya orang mai. Betul Pak Long. Cakap mudah. Tapi nak rasa benda tu. Masa kita senang. Kaki kita pun orang jilat. Kaki kita pun orang cium. Masa kita susah. Dari kita pun orang tak mau tengok. Dari kita pun orang tak mau tengok tuan-tuan. Betul ke tak? Tentang ni. Masa senang, keliling pinggang ni kawan. Masa susah, hilang tak ke mana kawan-kawan. Tentang, kenal tak? Roma Irama. Hak muda tak kenal lah. Pak Long, Pak Long kenal Roma Irama, Pak Long. Panas syarat. Roma Irama ni. Gali lubang, tutup lubang. Ada satu lagu dia, kata-kata dia saya dengar. Mencari teman memang mudah. Teman untuk kita suka. Mencari teman memang susah. Teman untuk kita duka. Ni kata dia. Mencari teman memang mudah. Teman untuk kita suka. Mencari teman memang payah. Teman untuk kita duka. Siapa dia nak main teriak dengan? Siapa dia nak main teriak dengan kita, Belong? Nak bergelak dengan kita, semua nak. Tapi nak main teriak dengan kita, siapa mau? Ni yang pertama. Yang kedua dia kata, mencari teman memang mudah. Teman untuk di meja makan. Mencari teman memang susah. Teman duduk, apa nama? Teman untuk... Mencari teman memang mudah. Teman di meja makan. Mencari teman memang susah. Teman di depan pintu penjara. Siapa nama? Tuan-tuan tengok Datuk Najib masuk penjara tuan-tuan. Ni bukan saya nak duduk bahas babak kes dia tuan-tuan. Datuk biar ya. Ada orang kata apa respon ustaz. Saya tak mau nak respon lah. Biar bilah tak apalah. Payah tuan-tuan respon ni macam-macam orang dia nak dengar. Tak apalah. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masa dia jadi Perdana Menteri dulu. Cium ni bukan dekat belakang tangan Pak Long. Dia jilat pakai siku. Mau tak tepih dia boleh lajak pakai ketiak. Lah kawan duduk di penjara tuan-tuan. Mana dia teman-teman? Orang-orang yang pernah senang, pernah kaya dengan dia dulu. Mana dia? Betul ke tak? Tuan-tuan? Mak Long, tak payah cerita orang lain Mak Long. Anak-anak Mak Long, anak-anak Pak Long sudah. Lah ni, haduk balik, duk menempel, duk cium kita, duk peluk kita, duk dakap kita ni Mak Long. Sebab apa dia? Yang pertama Mak Long sihat. Yang kedua, Mak Long dan Pak Long ada reta benda. Cuba Mak Long, Pak Long terlantar atas katil reta benda tak ada. Silap-silap, saya bukan doa, saya kata silap-silap, anak-anak berlari. Silap hari bulan, anak pun lari. Ha? Lah tuan-tuan sihat, boleh urih diri sendiri. Mau duk berak dalam pampers. Anak mana tahan duk main duk basuh taik kita maklum. Melainkan anak soleh. Melainkan anak yang solehah. Lain pada tu. Tak tahulah tuan-tuan, terai susah dah tengok, nak tengok orang lagu mana tuan-tuan. Senang, kaki kita pun orang jilat. Ibu jari kaki pun orang kulum.
memang susah, muka kita pun orang tak mau tengok. Sekian dimaklumkan. Wa hayataka qabla mautik, masa hidup sebelum mai masa mati. Ini Nabi kata. Di dalam pelajaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun ilmu yang banyak. Sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukan sesudah tua. Nabi apa? Tok Syekh kita ulas. Dia kata orang yang dewasa ni dia boleh buat macam-macam, macam-macam yang orang tua-tua tak boleh buat. Yang orang tua-tua tak boleh buat. Maklum macam-macam, maklum orang muda boleh buat, orang tua-tua tak boleh buat. Ngaji lama sikit pun tak boleh, perut betih cekang. Masa muda dulu kan 3 jam boleh bersila. Dia mai tua ni Pak Long Wei satgi duk tahiyat awal, lepas tahiyat awal tahiyat akhir. Lepas tu dia kuat lentang satgi dia nak main menerap ke depan. Cekang habis. Saya faham. Dia kata ustaz ngan lama ngan ustaz. Saya dulu ngejak sekali tuan-tuan ceramah. Kat sejam 45 minit kat 2 jam ceramah. Kuliah tak lama ceramah tu kita tak nak pi. Habis ceramah dan satu pak cik tu. Dia tak mahu abak di mana pasal malam ni kamera banyak. Dia bangun tu habis dinding dia pegang. Saya ni rasa bersalah. Dia habis dinding dia pegang. Saya rasa bersalah. Saya pun dah habis ceramah saya pergi pegang dia. Kata Allah Pak Long. Kebah kaki ke? Dia kata bukan tegak kaki habis telok-telok kebah habis. Dia kata hang lama sangat ceramah. Sebab tu ceramah pun jangan lama sangat tuan-tuan. Sebelum hadirin ni kebah habis telok-telok ni, berhenti lah ustaz oi. Saya ada satu cerita ni, cerita betul ni. Jadi tuan-tuan kata saya reka lah. Dan dengar cerita ni. Cerita saya pergi umrah sekali. Saya pergi umrah sekali. Naik bah lah daripada Kodir tu saya naik bah dengan jemaah umrah ni nak pergi ke lain. Naik-naik ada Pak Long ni dia bekas tentera. Saya tak pernah tengok orang pergi umrah pakai kasut tentera tuan-tuan. Itu saya tengok. Kita selalu tengok orang pergi umrah ni keselipar tu, selipar jamban masjid tu lah dia bawa. Beg selang, baju kurta tu lah warna putih. Ni tak ada tuan-tuan ni. Nu baju tentera hak singlet noh dia pakai dengan jaket hitam luar, seluar bukit banyak, kasut tentera. Sampai dekat Bukit Gantang turun. Saya pun pegang mic ah tuan-tuan, turun Bukit Gantang ni. Lebih kurang dalam setengah jam ke sejam lah. Sejam kita berhenti. Jam nak buat bas betul-betul maklong-maklong. Satgi silap naik bas kami sampai Mekah, maklong sampai India. Pakat turun duk tanda tu semua jalan lah. Pak Long ni tak mau turun. Saya kata tak turun lah, tak apa turun, turun saya tak turun dah, kelihatan semua dah. Turun sejam, pergi kencing, pergi makan, apa mai, naik-naik ni. Orang gaya nak jalan bah, dia nak turun kencing. Hak tentera pinci ni. Dia kata, ustaz saya nak terkencing, pintu bah tutup dah, duduk jalan. Saya pun bebak kat tereba, kata abang, naik-naik kencing pula dah tentera ni. Tereba tu pun muka lain, tadi orang suruh turun, tak mau turun. Dah nak jalan baru nak turun. Dia tak berhenti tentu dia berjalan berhenti tentang kaltek tu. Kata saya minyak kaltek tu dia dah belayang macam tu. Pak Long ni pun turun, turun dia kebah lagi tu. Kebah macam Pak Long ni. Oh, jalan memengengkang lagi. Dia duduk dalam dalam belayang. Dereba bah ni tekan hon. Pon. Tuan-tuan bukan tak tahu hon bah. Pon. Pon. Dia keluar-keluar ni dia pakai kencing seluar. Baru sungguh. Aku nak kencing tak senang lah. Saya turun kat bawah. Saya berjalan, dia duduk berjalan, saya tengok kaki dia belah kiri tu air penuh dalam kasut tu. Kasut tentera buat sekerat tu. Dia cerak-cerak. Cerak-cerak. Saya diingatkan dia basuh bayi air masuk dalam kaki kasut tu apa. Dia nak langkah naik bas, saya tekan bau bau kencing. Saya kata Pak Long kencing dah seluar. Hei dah. Tu belum air apa penuh. Dia tengok Allah air apa ni. Saya kata Pak Long pergi masuk balik dalam layak tu Pak Long cek. Dia pun kena masuk terai babas tu kata masuk wabah pula dah. Saya kata sahabat sahabat dia ada kecemasan. Dia masuk-masuk duduk saat dia keluar. Ayak tak ada nak kasut kat kasut tu. Tapi seluar pula kira duduk besar hari. Saya kata Pak Long kencing dah seluar.
Dia umai bila nak, dia kata kencing sungguh saya. Pak Long kencing macam mana? Tak tarik dah, dia ingat dia kena hak yang corong, kena paik tu kena telur, dia kata. Kebah habis duk tebah lama. Buka buzuk kak zip, tarik keluar telur, dia duk ingat ke hak paik tu keluar. Dia pun tekan kencing, hak paik tu masuk dalam seluar belah kiri, tuan-tuan ni. Penuh kesut tu. Duduk lama kebah, betul tak? Tuah! Ni Nabi kata ni, bila amal tua, banyak benda yang tak boleh buat. Yang mana benda tu orang muda buat, tak boleh buat. Ni dia. Ni Nabi hebat.